Kronologis tangkap tangan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022. Tim kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. Kemudian juga ada yang ke Bali. Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar 414.500.000 rupiah, kemudian slip setoran deposito di salah satu bank sebesar 800 juta rupiah, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB, dan AT, beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar 1,8 miliar. Dan yang ditangkap di Bali adalah saudara AD. Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. 1. KRM, Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024. 2. HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Lampung. 3. MB, Ketua Senat Universitas Lampung. Dan 4. AD, swasta. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022 di rutan KPK sebagai berikut. 1. KRM ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih. 2. HY ditahan di rutan pada Pomdam Jaya Guntur. 3. MB ditahan di rutan pada rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Dan D. Dan 4. Sedangkan AD penahanannya terhitung mulai tanggal 21 Agustus. Karena ini ada perbedaan waktu pada saat penangkapan. Jadi AD ditangkap belakangan. Untuk AD mulai 21 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.